Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang PPDB bersama. Kenapa? Karena selain terjadi perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 32 tahun 2021 dan sekarang diatur di dalam Pergub nomor 10 tahun 2023 dan terjadi sedikit perubahan. Nah, seperti apa perubahannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Jadi, di dalam komentar YouTube saya, itu ada yang meminta supaya saya membahas PPDB bersama. PPDB bersama yang menurut si penanya terjadi perubahan berdasarkan Pergub nomor 10 tahun 2023. Nah, karena permintaan itu, saya sekarang membuat video ini. Jadi di dalam seleksi ya, jadi pertanyaannya pun mengarah kepada seleksi. Nah, untuk seleksi, alur PPDB itu kalau sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021, maka PPDB bersama ya. PPDB bersama ini adalah PPDB yang dilaksanakan berbarengan dengan PPDB antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Ada sejumlah sekolah swasta terpilih, terutama tentu SMA dan SMK yang secara jumlah memang lebih sedikit. Nah, untuk kecamatan-kecamatan, kelurahan yang kemudian tidak ada sekolah negeri ya di jenjang SMA dan SMK, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan yaitu tidak membuat sekolah negeri baru, tetapi memberdayakan sekolah swasta yang ada di sekitarnya. Nah, sekolah-sekolah swasta yang berada di sekitar ini mendapat jatah 20 siswa. Di mana 20 siswa ini akan masuk melalui seleksi PPDB lewat jalur ya yang disebut kalau di PPDB Pergub pada nomor 32 tahun 2021 itu memang yang menjadi prioritas adalah afirmasi. Jadi itu jalur afirmasi dengan pertimbangan bahwa anak-anak yang dari keluarga tidak mampu ketika tidak diterima di sekolah negeri, maka untuk membayar sekolah swasta mungkin dia tidak sanggup. Nah, atas dasar itu maka kemudian jalur afirmasi yang dibuka ya. Namun kemudian ini banyak mendapatkan masukan dari banyak pihak bahwa seharusnya PPDB bersama pun untuk mereka yang berada pada keluarga yang mampu gitu ya. Tetap oleh karena itu gitu ya, seleksinya itu kemudian diusulkan untuk ada perubahan. Nah, seperti apa? Jadi kalau kita melihat di alur PPDB dalam Pergub 32 tahun 2021 di jenjang SMA ya. Ini dalam hal jumlah pendaftar PPDB melebihi antara yang daftar dengan kuota atau kapasitas atau daya tampung ya, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Jadi ada empat. Yang pertama berdasarkan prioritas afirmasi ya, jadi prioritas afirmasi diutamakan dan di mana kelompok afirmasi ini untuk yang penerima KJP, terutama KJP plus dan juga PIP sekaligus, itu kemudian menjadi prioritas utama. Nah, jadi kalau kita melihat di PPDB 32, yang pertama adalah berdasarkan prioritas afirmasi, yang kedua berdasarkan prioritas zona, ya, jadi mendekati wilayahnya dia itu antara rumahnya dengan tempat dia tinggal ya, atau RT-nya ya, kemudian urutan pilihan sekolah. Jadi kalau misalnya daya tampungnya adalah yang tersisa di sekolah A, kemudian si calon peserta didik ini emang memilih sekolah A sebagai urutan pertama, maka dia juga punya peluang untuk diterima. Nah, jadi kalau berdasarkan prioritas afirmasi juga masih ada orang yang belum ketampung, digunakanlah prioritas zonasi. Kalau ternyata menggunakan prioritas zonasi masih juga tidak tertampung, maka urutan pilihan sekolah ya. Nah, kalau dalam urutan pilihan sekolah ternyata juga masih sama gitu ya, juga nomor satu yang dipilih, maka waktu mendaftar ya. Itu jadi ada empat kategori yang untuk melakukan seleksi. Nah, sementara pada Pergub nomor 10 tahun 2023 jenjang SMA dalam hal antara jumlah pendaftar dengan daya tampung itu melampaui, maka dilakukan seleksi satu berdasarkan prioritas zona. Jadi yang semula prioritas jalur afirmasi tidak, kali ini naik tuh yang prioritas zona menjadi nomor satu. Jadi berdasarkan prioritas zona, yang kedua
menggunakan akademik. Ini sebelumnya tidak ada. Jadi total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi nilai akademiknya ini bisa dijadikan seleksi yang kedua. Kemudian urutan pilihan sekolah ya seperti tadi ya dan terakhir waktu mendaftar. Jadi ketika prioritas zonanya ternyata sama-sama nih zonanya. Jadi misalnya daya tampungnya 20. Terus yang mendaftar 100. Diseleksi lah berdasarkan prioritas zona. Ternyata berdasarkan prioritas zona masih ada 50 yang pada zonanya. Maka digunakanlah total pembobotan indeks prestasi akademik. Kalau dalam indeks prestasi akademik ternyata masih juga ada 35 anak pada daya tampung juga 20, maka dilakukanlah urutan pilihan sekolah. Ternyata pas pakai urutan pilihan sekolah ada 22 anak misalnya. Nah, maka waktu mendaftar ikut menentukan gitu ya. Nah, itu yang sampai jumlahnya sebagaimana daya tampungnya yaitu sebanyak 20. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi diseleksi jika melampaui daya tampung adalah terjadi perubahan di mana kalau berdasarkan prioritas afirmasi itu dihilangkan. Jadi diganti dengan berdasarkan prioritas zona dan masuklah pengkategorian nilai akademik. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana dengan jalur SMK. Karena untuk PPDB bersama hanya ada dua ini, SMA dan SMK. Kita akan bahas, kalau berdasarkan Pergub 32 tahun 2021, maka seleksinya jika dalam hal pendaftar melampaui ya dari kuota, maka dilakukanlah A, berdasarkan prioritas afirmasi. Jadi masih menggunakan prioritas afirmasi ya tentu. Yang kedua, total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi itu ada di sini. Ya, jadi kalau udah dilihat prioritas afirmasinya, karena ini SMK ya, SMK tuh nggak ada zona, ya makanya dia tidak ada prioritas zona. Jadi langsung berdasarkan prioritas afirmasi. Yang kedua, kalau ternyata masih juga dari 20 misalnya yang daya tampung, wah ini berdasarkan prioritas afirmasi ada 30 nih, maka total pembobotan akademik pun dilakukan. Kalau ternyata masih lebih nih karena total pembobot akademiknya ternyata mendekati gitu ya, tipis-tipis bedanya bahkan sama, maka bikinlah urutan sekolah. Kan gitu ya, urutan pilihan sekolah. Tapi kalau di dalam PPDB yang sekarang berdasarkan Pergub nomor 10 tahun 2023, maka dalam hal pendaftar PPDB ini melampaui kuota, maka dilakukan yang pertama itu adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi tidak lagi menggunakan jalur afirmasi ya, indeks pembobotan prestasi akademik. Jadi siapapun dia ya bisa selama nilai akademiknya baik gitu ya. Jadi lebih baik gitu ya, dia tentu punya peluang lebih lolos gitu. Nah, yang kedua adalah urutan pilihan sekolah. Jadi kalau berdasarkan itu gimana dengan urutan pilihan sekolah? Apakah SMK yang dituju itu dia memilih di nomor 1 untuk yang masih punya kursi tadi atau kuota? Kalau nomor 1 dia punya peluang lebih besar. Yang berikutnya adalah waktu mendaftar. Jadi kalau masih juga sama nih semuanya, maka dilihat siapa yang waktu mendaftarnya itu lebih dulu. Enggak mungkin ya waktu mendaftar itu bertemu di waktu yang satu sama, itu enggak mungkin. Jadi waktu mendaftar itu akan terlihat di situ, yang masuk ke dalam sistem akan tetap ada beda walaupun hanya detik ya. Jadi demikian terjadi perubahan antara seleksi dari PPDB bersama ya untuk ke sekolah swasta antara jenjang SMA dan juga jenjang SMK yang semula diatur dalam Pergub 32 tahun 2021 itu adalah diprioritaskan untuk jalur afirmasi, maka pada Pergub nomor 10 tahun 2023 terjadi perubahan ya, di mana untuk kalau untuk SMA masih ada zona, tapi yang kedua adalah menggunakan indeks prestasi akademik. Kalau untuk SMK yang utama adalah indeks prestasi akademik. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kita akan terus membuat video-video tentang jenjang PPDB yang lain ya, di jenjang yang beragam juga. Ikuti terus dalam jurnal Retno Listiarti. Oleh karena itu, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan informasi-informasi PPDB tahun 2023. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.